Benarkah Kang Deddy Mulyadi mempunyai hubungan spesial dengan Gita KDI? Bahkan ada kabar beredar dalam waktu dekat ini, Kang Deddy akan melamar hingga segera melangsungkan pernikahan dengan sang pujaan hati. Jangan khawatir teman-teman, semuanya akan kita kupas tuntas dalam sekilas info kali ini. Setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan kedekatan Kang Deddy dan Gita KDI saat mengisi sebuah acara, memanfaatkan status single keduanya pasca bercerai dengan pasangan masing-masing, baru-baru ini banyak narasi yang menyebutkan bahwa Kang Deddy mempunyai hubungan spesial dengan Teh Gita. Bahkan sampai ada kabar, bahwasanya mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Namun sayangnya teman-teman, semua narasi atau informasi tersebut hanya berita hoax semata. Untuk menanggapi berbagai narasi yang beredar, Gita KDI pun membuat sebuah video klarifikasi. Untuk fansnya Teh Gita dan juga fansnya Kang Deddy Mulyadi, ya, kita klarifikasi. Dalam video klarifikasinya, Gita KDI menjelaskan bahwa dirinya memang sudah berteman dengan Kang Deddy sejak lama, sejauh ini belum ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Intinya teman-teman, semua narasi tentang lamaran ataupun pernikahan Kang Deddy dan Gita KDI hanyalah berita hoax semata. Untuk saat ini, hubungan mereka masih hanya sebatas rekan biasa, namun tidak ada yang pernah tahu kedepannya akan seperti apa. Kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya. Baiklah teman-teman, itulah tadi sekilas info Kang Deddy Mulyadi dan Gita KDI yang kita bahas berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.